Hai semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Oke, jadi teman-temanku semuanya, kita akan melanjutkan game The Ark of Napis Dream ya, atau ES6 Mobile VNG. Oke, jadi kemarin udah aku naikin, sekarang udah level berapa ya, 52 atau 53. Dan sekarang aku mau ngerubah job ya guys ya. Ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Kita akan merubah ke job terakhir ya, job profesional ya, yaitu bajak laut ya. Buat yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe sekarang juga. Mari kita bermain game bersama guys ya. Nggak usah kerja ya, kita main game aja guys. Oke, ini di servernya udah server 24 baru. Kita langsung aja masuk ke server 21 karena kemarin aku buatnya server 21 ya. Nah, sejauh ini yang aku rasain sih asik game ya guys ya. Cuman aku belum dapetin kostum tuh. Soalnya di apa namanya, orang-orang udah pakai kostum baru coy, tapi aku belum karena nggak ada kostumnya. Nah, oke, kita lihat, ambil langsung, kita gacha aja nggak apa-apa. Ini tuh gacha-gacha gini tuh agak susah ya guys ya, karena kita membutuhkan banyak sekali, anggap aja diamond ya, membutuhkan banyak sekali diamond gitu untuk mengumpulkan fragmen gini tuh nggak guna, tai lah. Harus banyak itu, harus banyak fragmen untuk mendapatkan ini karakter di sini, kartunya dan partner ini, partner ya guys ya. Oke. Kalau nggak salah aku ada saat, oh nggak deh, aku ini yang paling bagus sih, mantap banget sih. Ini tuh drawnya harus banyak coy, nggak bisa draw dikit-dikit tuh. Ini harus banyak baru bisa dapet nih. Ini mantep banget nih. Ini equipment ya, apa kostum. Aduh, ini butuh apa namanya, top up guys ya. Nggak perlu top up lah, kita main biasa lah, main klasik lah. Top up habis duit kita guys. Apa nih? Waduh, ini juga butuhin banyak no. Apalah ini, susah banget, parah. Oke, kita lihat event ada apa. Cerita tambahan bentar ya guys ya, habis ini kita naikin jual barang aku ada yang terjual kah, belum ya. Ini aku jualan barang ya guys ya, dan ini udah terjual semua. Aku jual terlalu murah kayaknya guys ya. 1,3 M anjay, mantap kali. Jadi itu aku dapatnya dari bossing gitu ya, dungeon terus dapat terus bisa dijual, dan aku nggak naikin harganya sih sama sekali. Coba catatan lelang, lihat di mana ya penjualan kita ya. Pokoknya aku jualan barang-barang itu dapatnya dari dungeon guys ya, dan juga itu harganya aku jual, harganya tuh nggak aku naikin guys. Ini ntar aja. Oke, ini nggak usah lama-lama, kita langsung aja gas kali profesi keempat ya. Ini ya guys ya, aku mau beli ini, kita langsung aja OTW ubah job ke special job ya, job profesional anjay. Nah ini dia, oh my god, aku mau ngambil yang pakai pistol ya, ingat ya, pakai pistol itu keren sekali guys. Sebentar, ini kita ada sedikit misi kayaknya dia nih. Oh ini apa nih, ada peti pusaka. Coba, oh ini diserang apa? Oh, diserang sama monster. Kita harus ngebunuh monsternya gitu. Eits, masih banyak. Oh, nggak perlu. Oh, emang harus di ini ya? Oh ya, harus bunuh 30 monster guys ya. Tiga lagi. Dua lagi. Satu lagi, oke, nice, sudah. Kita buka boxnya. Ah, dapat kunci tuh. Kamu dapat kunci misteri, oke. Terus, lanjut. Oh, ini misinya ya guys ya, untuk tembus ke job profesional. Oke, ini mantep banget, kalian harus main, tai lah. Oke, lanjut, ini apa sih? Wow. Apakah kita dapat sesuatu kalau sudah masuk ke job 4? Ini apa nih?
Mencari harta benda. Ada 50 yang sama yang terukir pada peralatan ini, ditambah yang satu ini totalnya jadi 6. Terus apakah apa mungkin kita harus menemukan ke-6 kunci yang coba lihat apa petunjuk di sekitar. Oh, jadi kita harus buka 6 kunci ya. Maksudnya ini gimana? Oke. Oke. Oh ya, jadi kita ini jobnya ubah job keempat ini lumayan ya, banyak kerjaan ya guys ya. Kita harus mengumpulkan kunci-kuncinya dulu untuk membuka telur-telur. Katanya sih begitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini ada nih. Jeder, hitam warna telurnya nih. Apa kita bakal mendapatkan pet, coy? Apakah kita bakal mendapatkan pet yang bisa kita tunggangi? Apakah benar seperti itu? Sebentar lagi ada bos rusuh, 1 menit lagi. Kalau misalnya sedapatnya selesai, kita langsung kita gaskan bosnya, coy. Kenapa nih harus pakai ini? Oh, begini kah? Wah, anjay. Buat apaan pakai itu ya? Harus di sini. Tunggu, tunggu. Gimana sih? Ya nggak bisa dong. Ya kekuatan anginnya kurang, coy. Dia harus bukanya di situ. Ya Allah, ini gara-gara nggak baca ya. Ini gara-gara kita nggak ngebaca-baca beginian, jadi salah, coy. Kita kumpulkan dulu energinya untuk memutar-mutarkan senjata anginnya ya. Kumpulkan energinya dulu, guys. Ini lumayan lama nih kumpulkan energinya nih, penuh nih. Aduh, salah tadi kita, guys. Ngapain kita gaya-gayaan gitu kan? Nggak baca-baca dulu kita. Inilah makanya kenapa harus baca-baca dulu ya kalau apa-apa ya, guys ya. Biar nggak salah. Belum lo. Energinya masih kurang lo. Ini harus lebih banyak ngebunuh monster buat dapetin energinya. Soalnya kalau enggak banyak bunuh monster ya energinya enggak bertambah, coy. Tuh. Wah, ini makan waktu lagi nih, guys. Lebih lama lagi nih. Oke, sabar ya. Nikmati aja ya gameplaynya, nikmatin aja, nonton dulu. Siapa tahu nanti bisa jadi rekomendasi job apa ya kira-kira bagus buat dimainkan ya. Kalau kata aku assassin sih oke banget sih. Tapi kalau kalian mau coba yang lain juga silakan. Di YouTube juga banyak sih ngasih tahu sih job-job apa yang bagus di sini, pastilah ya. Ayo cepat. Masih 80%, 20% lagi ya guys ya. Masih 20% lagi untuk membuka ultinya, kan. Ultimate-nya tuh begitu-begitu aja, kurang bagus. Cuma ultinya yang serem-serem gitu, keren banget pasti. Oke, 10% lagi. 10% again. Anjay. 5% lagi, 5%. Oke, sudah, kita langsung jalan aja. Sebret. Mantap, kita langsung aja ke lingkaran. Itu ada yang mau ubah job juga, guys ya. Ada yang mau berubah job juga. Aku kira sendiri aja, rupanya rame. Ini dia. Ser. Nah, selesai. Gede banget kotaknya, cuy. Buka peti. Gede banget. Oke, kita langsung lanjut. Lanjut, ini yang terakhir, guys ya. Yang terakhir untuk berubah job. Ini bukan terakhir ya. Masih ada satu lagi deh. Tapi mudah-mudahan yang satu yang terakhir itu nggak susah ya, guys ya. Kita percepat aja. Oke, terus yang terakhir. Mudah-mudahan nggak susah. Aduh, masih ada satu kali lagi misinya, guys. Tuh ada yang ngebuka juga tuh. PU10 yang namanya. Dia juga mau ubah job, guys. Aku sengaja dari kemarin nahan level. Apa sih? Cekrek aja udah. Bebas lah. Udah simpen. Oh, langsung dapat kotaknya, siap. Buka, langsung buka. Oke. Rupanya nggak susah ya, guys ya, yang terakhir ya, guys ya. Mantap, ini waktunya pas banget ya. Sudah hampir 16 menit, bentar lagi 16 menit.
Nah, ini dia. Kita lihat masih berapa lama untuk mendapatkan dapat merubah job ya, guys ya. Oke, kebuka semua, coy. Aku curiga sih dapat satu telur yang bisa jadi pet buat kita tunggangi gitu. Oh, makin tinggi view-nya. Oke. Ada kekuatan sihir besar yang mengalir di atasnya. Apakah mau pergi ke sana? Teman dan anggota tim bisa membantu dalam pertarungan. Daya tempur. Aduh, mak. 129.000. Oke lah. Aku ada tim sih ya. Timku. Untuk tim dulu, guys ya. Sabar, guys. Panggil semua timnya. Masuk semua sini. Ayo, cepat. Aduh. Kita bantai dulu guys. Kita bantai dulu guys. Sebisa kita guys. Ya, tapi nggak susah sih ini mah. Solo juga kelar ini coy. Ngapain panggil tim? Nah itu ada PB Sabri gitu ya. Itu adalah orang-orang panggilan coy. Sebenarnya solo juga kuat sih ya. Tuh udah kelar. Nice. Kita dapat lencana. Prasasti kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terus party sudah penuh bagi Kevin. Enggak, batalkan. Pergi. Enggak, salah. Ini ya, guys ya. Oh, ini dia. Wuh, kita langsung bisa mendapatkan jobnya. Ini sih. Ini udah pilihan dari awal sih guys ya, ini ya guys ya. Langsung aja kita gaskan pilihan dari awal ini. Nggak usah tunggu berlama-lama lagi. Oke, langsung saja. Silakan duduk. Oke guys, ini dia. Kita selesaikan masalah ini guys ya. Kita selesaikan secara gentleman, anjay. Kita punya 3 coy. Berubahlah kau anak terkutuk. Awas kakek-kakek, awas matanya. Silau, awas kakek-kakek. Itu dia. Wush. Pilih kita menjadi pirates. Pirates, oke, kita langsung yakin mau alih profesi aja. Anjay, keren banget coy. Dapatnya dikit doang ya, powernya. Dapat damage-nya dikit doang coy. Sabar. Kita lihat ini apa nih. Kita punya senjata baru coy. Anjay, keren banget. Oke, misi kita selesai hari ini teman-teman ya. Kita sudah berhasil berubah job menjadi pirates. Dapat hadiah coy. Nah, ini dia. Ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu. Oke, tas penuh. Terima kasih banyak. Nanti kita akan melanjutkan. Kita akan melihat ya guys ya jobnya seperti apa skillnya nanti. Dan aku rasa videonya sampai di sini dulu aja. Karena kita sudah berhasil berubah job yang aku inginkan coy. Anjay. Oh, kita ngulang lagi ya skillnya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan mencari bagaimana caranya guys ya. Oke, jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. 19 menit ya selesainya ya. Nikmati aja, mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, thank you ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.